Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Guys, saat ini saya sedang berada di alun-alun Sumedang, ya tepatnya di depan Masjid Agung Sumedang. Suasananya sangat lengang, sangat sepi. Beda sekali dengan suasana 2 tahun yang lalu. Lazimnya, pada saat menghadapi menjemput Hari Raya Idul Fitri, alun-alun ini penuh oleh masyarakat. Datang bersama sanak familinya untuk bercengkrama, bersenda gurau, mengaktualisasikan kerinduan bersama sanak famili. Yang terjadi hari ini, kita semuanya harus menjaga jarak, kita semuanya harus menghindari kerumunan karena kita ada dalam suasana pandemi. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini sangat berbeda, tapi insyaallah ada hikmahnya. Jadi kalau kita sayang sama keluarga, sayang sama tetangga, sayang sama semuanya, jaga protokol kesehatan. Dan lebih penting lagi, jangan mudik. Walaupun rindu, tahan. Ya insya Allah, kerinduan ini akan indah apabila ditahan. Cukup mudik virtual saja. Karena sekali lagi, hari raya tahun ini berbeda. Kita masih ada dalam suasana pandemi COVID-19. Saya Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqobbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Mudah-mudahan kita semuanya kembali ke fitrah, kembali ke jati diri kita sebagai makhluk ilahiyah yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk sosial yang harus peduli dan sayang terhadap sesama. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berkahi, melindungi kita semuanya, dan Sumedang makin maju, Sumedang makin simpati. Lembur Matu, Banjar Karang, Pamidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.